Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama my channel YouTube Davin Fatin. Saudaraku, para sahabatku, subscriber dimanapun Anda berada, semoga para sahabatku semuanya masih diberikan kesehatan, kelapangan rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan segala urusannya. Jadi sahabatku, para sahabatku, subscriber dimanapun Anda berada, kita mau ajak trik, masya Allah, kita bersiaroh ke Waliullah. Ini yang berada di Jumang, saudaraku, ke makomnya Gus Dur, masya Allah, tepuireng, masya Allah. Penasaran saudaraku, kita langsung bersiaroh ke makomnya Gus Dur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku subscriber dimanapun Anda berada. Semoga para sahabatku semuanya masih diberikan kesehatan, kelapangan rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan segala urusannya. Ini sahabatku subscriber, kita mau ajak trip jalan-jalan bersiaroh, masya Allah. Ini ke Waliullah, ini Kiai Haji Abdurrahman Wahid, presiden yang keempat saudaraku. Ini yang berada di Jombang, di Tebu Ireng. Ini lokasinya, masya Allah, depan makomnya, masya Allah. Terlihat, masya Allah, keren saudaraku. Dan kita langsung aja menuju lokasi makom saudaraku. Dan tempat ini di depannya pondok pesantren terdapat juga Asmaul Husna, masya Allah. Ini asbab rawi buat saudaraku di hari Sabtu. Dan di sebelah kanan itu saudaraku, masya Allah, seperti kerucut itu pondok pesantren Tebuireng, saudara. Kita langsung masuk ke lokasi makom. Saudaraku, para sahabatku, subscriber dimanapun Anda berada, di Malaysia, di Hong Kong, di Singapura, di Jepang, semoga bisa melihat trip, masya Allah, bersiarah ke makomnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, masya Allah, presiden yang keempat saudaraku, yang berada di Jombang, masya Allah. Dan ini lokasinya, masuki makomnya Gus Dur, saudaraku. Ini kondisi makam, masya Allah, ramai sekali para peziarah, saudara. Dan ini tepatan hari Sabtu, saudaraku, jadi hari Sabtu Minggu, mana para ziarah pada banyak sekali, saudara. Dan sebelah kiri ini, saudaraku, masya Allah, pasar buah, saudaraku. Ini cuacanya panas, saudaraku, di siang hari. Tapi rame banget ini. Ya.
Dan ini arah ke makomnya Gus Dur. Dan di sebelah kanan itu terlihat jelas saudaraku pondok pesantren Tebu Ireng. Jangan lupa saudaraku, kita harus bawa prokes, misal bawa masker. Ramai banget saudaraku. Dan ini kalau kita mau beli oleh-oleh, ini temannya maksudnya Gus Dur, terdapat juga oleh-oleh mau beli kaos apa. Ini pasarnya saudaraku. Ini banyak sekali saudaraku kalau kita mau beli oleh-oleh ke makamnya Gus Dur. Baju-baju, boneka, dan oleh-oleh makanan. Dan ini pintu masuk menuju makamnya Gus Dur. Dan kita langsung masuk ke tempat makamnya Gus Dur. Masuk tempatnya keren saudaraku, masuk tempat pondok pesantren Tebu Ireng. Tempat makamnya Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, presiden yang keempat. Ini kisah makam. Mbah, wah. Wong cah seneng-seneng bisa terlihat juga gak gelem ya. Oh ya. Mari kahanan bareng-bareng ya, Pak. Dan ini lokasinya tempat makomnya Gus Dur sih.
Dan ini saudaraku res area parkir di pemakaman Gus Dur, Masya Allah. Cukup luas saudaraku. Dan ini di samping kiri, samping kanan pada penuh semuanya saudaraku. Thank you.